Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang kita sudah memasuki bulan Safar. Di mana bulan Safar yaitu bulan yang kedua setelah bulan Muharram di kalender Hijriah. Namun juga sejarah mencatat beberapa peristiwa penting. Satu yaitu pernikahan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang pertama istri Rasulullah. Yang kedua yaitu juga di bulan Safar pernikahan putrinya Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy atas perintah Allah Subhanahu wa Taala. Keempat yaitu masuk Islamnya Sayyidina Amr bin Mas, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika sahabat tersebut juga mengagama Islam setelah perjanjian Hudaybiyah dan berbaiat bersama-sama dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita semua berkait, umum, indah, abon, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.